Dan Pak Martin akan spill aksesoris untuk all new HRV 2022. Nah, ini nih udah ada Pak Martin. Siap. Di sini. Apa kabar, Pak? Siap. Baik. Baik. Oke, ini all new HRV punya atau project ya, Pak ya? Benar. Oke. Udah ada apa aja nih, Pak, aksesoris yang sudah ready atau coming soon mungkin? Yang kemarin-kemarin kita ada bikin YouTube tuh pertama tuh. Iya, betul. Nah, itu semuanya sudah ready dan semuanya sudah bisa ready. Dibeli. Oke, sahabat Oto yang mau nonton video sebelumnya, sebelum kesini nonton dulu video yang sebelumnya ada di sini. Iya, mau cari referensi hasil ya, sore saya. Kalian tinggal nonton aja. Video yang pertama dulu. Nah, biar tahu nih ready-nya ini gimana nih gitu ya. Nah, Pak, ini kita akan bicarakan yang kemarin gak diulas, terus yang sudah ready juga. Oke. Okay. Dan yang coming soon. Oke, okay, siap. Mulai dari mana nih, Pak, baiknya? Nah, yang kemarin kita lupa ulas ini nih. Oke. Okay. Garnish ya, Pak? Iya, jadi kalau dilihat kayak HRV, CRV Prestige ya, ada list chrome-nya, jadi lebih mewah. Siap, bener sih, bener. Kalau nggak suka chrome, ada karbon. Oh, ada dua, Pak? Ada dua. Oke. Okay. Oke, okay. Nah yang paling mencolok sih, ini grill-nya ya. Iya, bener. Dan lupain ya warna grill-nya, karena ini baru sampel untuk dites fittingnya apakah sudah presisi atau belum. Oke, okay, tapi motifnya pun sama ya, Pak? Motifnya ini kurang lebih, ini warnanya akan glossy. Okay. Di sininya ada chrome. Oke. Okay. Ya. Terus ininya ada chrome nih. 1 2 3 4. Jadi kita detail sekali. Iya, detail ya. Kecil-kecilnya ini jadi chrome nih nanti. Ya, chrome, 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 chrome gitu. Betul, betul, betul. Jadi lebih nah, keren juga kok. Jadi lebih keren, jadi lebih keren. Dan ini ada dua versi. Ada dua versi, Pak. Mau yang versi ekonomis dan simple ada lagi. Saya ambil ya, saya. Okay. Oke, okay, Syah. Oke. Okay. Tadi kita udah ulasin yang ini yang versi yang lebih kelihatan apa ya? Sporty ya? Iya, yeah, lebih kelihatan sporty. Nah, ini kita ada yang lebih simpel. Jadi ini grill aslinya kita tempelin okay, cuma list gitu. Nanti warnanya glossy black. Oke, okay, glossy black ya, Pak. Nah, ya? Jadi kayak gini nih. Sangat jauh berbeda ya. Sangat jauh berbeda, ya, tergantung selera. Iya, ada yang elegan dan sporty. Dan ini murah banget. Oh, ini murah banget. Murah banget. Ini cuma kayaknya cuma ratusan ribu, nggak nyampe 700 ribu. Nggak gitu. Nyampe 700 ribu, tapi mobil lebih elegan ya, Pak ya. Yes. Yes. Oke. Okay. Yes. Keren deh emang. Apalagi nih, Pak, di bagian depan, Pak? Yang bagian depan kita ada list eyebrow-nya di sini. Oh, akan ada, Pak? Ada. Udah ready. Oh, udah ready. Udah ready. Cuma oh, kita nggak tempelin. Oh, nanti okay, kalau mau cek yang di sini ini seperti apa sih, bikin ganteng nggak sih? Nanti cek aja di marketplace kita. Cek di marketplace, akan ada fotonya. Sudah ada fotonya, ya, udah ada fotonya. Okay. Terus yang dari depan kemungkinan kita ada bikin 3 versi body kit. 3 versi body kit? Iya, yang bulan 7, rasanya di bulan 7 pertengahan itu akan keluar satu versi. Oke, okay, oke. Okay, okay. Nanti berlanjut lagi sekitar bulan 8 akhir itu keluar satu versi lagi. Okay. Dan nanti berlanjut lagi di 9 akhir mungkin satu versi lagi. Mantap, akan ada 3 body kit ya, Pak ya? 3 body kit. Waduh, keren banget. Dan nanti ada satu versi lagi yang khusus bukan body kit, tapi apa front itu? Lip. Oke. Okay. Front khusus, ya, Pak? Khusus HRV juga. Oke. Okay. Mantap. Jadi apa? Untuk yang depan ada 4 model tampilan. Iya, di depan ada 4 model. Nah, sekarang ini dari depan aja udah banyak ya, Pak ya? Sangat, sangat banyak. Oke, okay, apa lagi nih, Pak, kira-kira? Kita ke samping ya kali ya. Okay. Nah, kalau kemarin, yeah, kalau kemarin itu kita ulas talang air, kayaknya belum ada talang air. Ini kita ada versi yang slimnya. Oke. Okay. Dan ini udah ada klip-klipnya untuk penguat. Kalau oh, yang di OEM itu, kalau original itu banyakan pakai klip. Oke. Okay. Gitu. Kalau original Jepang talang airnya kebanyakan pakai klip. Dan kita hadir pakai klip juga. Mengikuti hadirnya pakai klip juga, jadi nggak kalah keren juga ya. Iya, nggak kalah original keren juga. Nanti ada versi lain lagi. Ada versi lain lagi. Emang nanti kita sebelah sini dulu ya. Ini, ini untuk handle ya. Okay. Kalau yang suka
aksen karbon, ini kita ada handle outernya yang warna karbon. Siap. Ada warna matte black juga, ada warna chrome juga. Sama seperti BRV ya Pak ya? Iya, ini dijual terpisah nih. Oke, dijual terpisah. Nah, handlenya karena handle pintunya HRV itu berbeda yang bagian belakangnya. Jadi yang handle ini kita jual cuma 2 piece. Oke, depan bukan, dan belakang. Depan doang. Kiri kanan, depan kiri kanan. Depan kiri kanan. Oke, iya. Benar. Nah, kalau mangkoknya sebenarnya kebetulan kita nggak tempel di sini karena waktu kita pasang talang air nggak bisa ditempel mangkok handle kita. Oke. Nah, mangkoknya sendiri stylish sekali, sama kayak gini, ada motif-motifnya, dan kalau pasang ini keren sekali sih. Oke, ya. Keren. Nanti boleh lihat di marketplace kita atau di Instagram kita. Iya, di marketplace. Kalau kalian mau cari di marketplace, tinggal cari aja keywordnya Auto Project, di situ udah keluar semua Pak. Iya. Aksesoris dari Auto Project. Iya. Official store-nya ya. Iya, official store-nya. Terus ada lagi Syah. Apa lagi tuh Pak? Ini mudguard-nya nih. Oke, nah. Ini enggak kalah penting. Yang sangat amat penting ya sahabat Auto nih. Nah, ini mudguard. Mobil HRV itu ada dua tipe. Oke. Tipe RS dan tipe di bawah non RS. Non RS itu termasuk SE, S dan E. Oke. Dan semua tipe HRV itu tidak ada mudguard. Oke. Tapi tipe RS itu berbeda sendiri tuh. Bagian belakangnya berbeda dengan bagian yang non RS-nya. Oke. Yang depannya sama. Nah, ini akan hadir sekitar bulan 7 di atas tanggal 15. Oke, untuk RS dan non RS Pak. Iya. Oke. Buat teman-teman yang mau pre-order, sahabat Toto yang mau pre-order udah boleh. Bisa pre-order Pak. Bisa kontak tim sales kita. Bisa pre-order. Untuk kontak kontak personnya bisa chat di bawah, udah ada nomor adminnya. Yes. Nah, ini ada lagi list chrome. Oke, list chrome. Yang bikin ini jadi lebih mewah lagi kalau dilihat dari samping. Iya, benar. Aslinya betul, dia Pak. Tidak ada list chrome. Cuman polos aja ya Pak. Polos, kalau RS dia ada warna seperti chrome, tapi bukan chrome asli, cuma stiker chrome. Oke, nah ini chrome asli nih. Ya, ini chrome asli stainless. Oke, dibikinlah. Lebih mewah. Betul. Lebih jauh mewah lebih dari, mewah. Dari tipe RS-nya. Iya benar. Tadi kita udah jelasin, ada handle-nya, ada outernya, ada list chrome-nya, ada talang airnya. Yep. Terus di sini ada outernya juga. Motifnya kita bikin nyambung nih nanti nih. Kurang lebih seperti ini sama. Jadi ininya nyambung nih. Iya, biar ada tambahan warna ya Pak. Iya, ini ada chrome juga, ada matte black juga, ada karbon. Oke, ada tiga sama. Juga sama. Iya, sama. Oke. Terus tadi kita udah mudguard ya. Udah mudguard iya, ada tipe. Iya, mudguard juga. Mudguard ini udah akan ready bulan 7 pertengahan atau bulan 7 di atas tanggal 15 deh. Oke. Terus kita ke samping ya kali ya. Siap. Ke bagian belakang. Belakang. Nah, ini apa nih Pak nih? Nah, ini daktilnya. Lupain warnanya ya. Warna ini baru prototyping, baru sampel buat kita fitting. Yap. Dan hasilnya ternyata oke, hasil fittingnya. Nanti warnanya kita akan hadirin warna hitam. Okay. Glossy. Jadi bukan cuma, warna ini apa ya? Jadi bukan warna ini ataupun warna body, jadi kita warnanya glossy black. Glossy black nih sama Toto. Nanti netral jadinya. Oke. Nah, ini daktilnya keren sekali sih, aerodinamis gitu. Betul. Terus di sini di bagian belakang kita ada lagi apa ya? Saking banyaknya saya lupa loh sih. Ada di sini nih lampu bumper. Lampu bumpernya nanti kita ada dua karena tipe RS itu berbeda. Okay. Itu ada untuk non RS, ada untuk RS. Jadi ada dua tipe. Oh, ada dua tipe. Dan itu akan masuk bersama mudguard. Bersama mudguard Pak. Iya. Bentar lagi lah ya. Bentar lagi bulan. Kurang lebih satu bulan. Iya, nggak berasa lah satu bulan. Nggak berasa lah. Sambil nunggu inden mobilnya. Iya, benar-benar kalian ya Pak ya. Karena dengar-dengar HRV inden mobilnya ramai banget. Wah, panjang. Alasan. Iya, oke, panjang. Oke. Nah, sekarang kita ke samping yang di sini, Syah. Nah, ini nih, yang tadi saya bilang, talang air kita ada dua versi. Dan semuanya ada model klipnya juga. Oke. Dan ini bulan 7 akhir juga kemungkinan ready. 7 akhir, sama ini bulan 6 kan sih ya? Iya, bulan 6. Oh, kirain bulan 7. belum. Sebentar lagi bulan 7-nya. Okay. Nah, ini modelnya berbeda, lebih tipis tapi bukan model slim. Oke. Ada jegokannya di sini. Iya, benar. Untuk aerodinamis katanya. Iya, betul. Lebih oke. Nah, di dalam mungkin kita masuk ke dalam ya, Syah. Siap, ayo kita masuk ke dalam sahabat Toto. Nah, okay. Siap. Kita sekarang ke interior. Okay. Interiornya mungkin kita kemarin udah jelasin yang panel di sini, panel karbon di sini,
Terus di sini nih. Iya, betul, betul. Terus di sini juga ada karbon, ada wood, ada piano black. Yeah. Terus di sini juga nih. Terus di pintu ada semua. Nah, kita lagi bikin pawn holder yang khusus HRV dan dirancang khusus buat HRV. Lupain warna ininya ya, Syah, ya. Nanti akan jadi hitam. Betul. Ini baru prototyping. Nah, ini baru sampel, kita lagi testing. Mungkin ini 3 bulan 2 bulan lebih lagi jadi. Oke, berarti beda ya, Pak, dari yang sebelumnya kan dia hanya kecil seperti itu. Ya, bracketnya di sini, tapi ya, kita tidak ketemu yang posisi enaknya. Nah, sekarang kita bikin khusus yang lebih gede lagi bracketnya. Iya, benar-benar. Di head unitnya, Pak, ya? Iya, di head unitnya. Benar, jadi lebih fit juga nih, sahabat. Lebih fit dan nggak mungkin akan lepas-lepas. Iya, benar-benar. Warnanya pun tidak akan seperti ini ya, Pak? Tidak. Ini contoh. Jadi tidak akan mengganggu head unit juga dan AC-nya juga nggak akan terganggu ya, sahabat. Iya. Jadi kalau mau ngecas di sini dari casan aslinya dia dekat. Nah, ini kelemahan mobil-mobil yang ada di Indonesia, kebanyakan belum ada type C-nya. Oke, benar sih, Pak, benar. Hampir semua mobil, kalau yang setahu saya itu Expander ada type C-nya. Okay. Expander baru. Tapi kalau mobil yang lain kebanyakan masih type A. Okay, nah, okay. Kita ada type C ini khusus Honda yang ada di sini. Diciptakanlah type C-nya untuk ya, Honda. Disini. Oh, untuk driver ya, Pak? Iya, fast charging. Ini fast charging. Oh, karena fast charging. Dan ini udah OEM fit. Oke. Jadi tidak ngerusak dashboard, tidak potong kabel, iya, semuanya bener. Udah plug and play, socket to socket. Iya. Seperti nah, itu. Ini kita bikin lagi kompartemen. Di sini kan kosong sekali. Nah, iya, kita lagi bikin kompartemen ini khusus untuk taruh kartu. Iya, ini masih prototipe, Pak, ya? Iya, ini nanti kartunya bisa ditaruh begini. Terus duitnya bisa taruh begini. Jadi lebih rapi ya, lebih Pak. Rapi. Jadi ini yang seharusnya untuk tempat tumbler. Iya. Jadinya berguna, berguna. Tempat duit. Iya, benar. Nah, terus ini lagi prototyping juga. Terus kita ada wireless charging. Ada wireless charging juga. Iya. Nah, ini kita lihat ya, kita tes ya. Ini kondisi nyala. Ini prototipe juga ya warnanya ya. Iya sih, Pak. Jadi masih prototipe yang nempel di mobil kita. Nah, ini waktu kita taruh. Tuh. Jadi dia langsung nge-charge, enggak pakai kabel lagi. Berapa watt? Ini 15 watt. 15 watt. Ya. Oke. Okay. Wireless charging saat ini belum ada yang fast charging. Dia cuma 15 watt. Oke, okay. Tapi kelihatannya di sini juga ada charger ya, Pak, ya? Ada. Kita jadi beda wireless charging kita dengan wireless charging yang ada yang lain, itu kita OEM fit, didesain khusus untuk setiap mobilnya. Oke, benar-benar. Jadi benar-benar udah pas banget. Perfectly fit. Ya. Oke. Dan ini kalau ada yang jualan juga yang custom fit untuk wireless charging, setahu saya yang ada di market saat ini ada beberapa mobil, tapi cuma wireless charging doang. Oke, nggak ada fungsi lainnya lagi. Kalau kita ada fungsi type fast charging untuk type A dan type C. Jadi ada dua juga output lagi. Nempel juga ya, Pak, nempel ya? Nempel di sini. Oke, jadi nggak cuma wireless doang nih, sahabat Oto. Jadi kalian pun bisa nge-charge pakai kabel juga. Yes. Gitu. Jadi nggak rebutan ya, Pak, ya? Ada tiga. Harusnya nggak mungkin rebutan lagi lah sama penumpang depan, kecuali sini punya 3 handphone, situ punya 3 handphone. Iya, itu repot namanya. Oke, apa lagi nih, Pak? Nah, ini banyak mobil yang kita lagi bikin dan mungkin yang HRV 3 bulan lagi lah. Kalau yang mobil lagi. Kalau mobil yang lain itu kayak seperti Race, Innova, Pajero Sport, Expander baru atau Expander Cross, itu kemungkinan bulan 7 akhir udah ready. Sabar-sabar aja. Mobil makin keren ya, Pak, iya, ya? Iya. Terus ini ada kristal, okay. Diamond. Wah, yang aslinya iya cuma nih. Begini. Iya, benar. Nanti kita bungkusin begini. Lupain ya, ini cuma sampel ya. Jadi bukan barang-barang yang... Jadi sampel aja kelihatannya beda ya, sahabat Oto. Bisa mengubahnya sebegitu cepatnya. Nah, ini kita ada tambahan panel. Oke. Okay. Di sini nanti. Oke, ada juga ya, Pak, ya? Iya, nanti nyambung sama itu tuh, yang di bawah silvernya itu. Sini. Bukan, yang di sini. Yang nyambung di bawah silver. Oh, ini? Iya. Oke. Okay. Itu nanti bisa pakai wood juga, bisa pakai karbon juga, bisa pakai itu juga. Dan 4 pintu semuanya ada. Oke, okay, tapi bedanya ini sama BRV, kalau ini glossy ya, Pak, ya? Glossy. Kalau BRV... matte. Iya, matte dia. Lihat videonya nanti. Iya. Terus di sini yang kita pernah udah kasih lihat ya, ini udah ready, harusnya udah bisa dibeli dan udah dijual juga. Ini juga udah dijual. Terus ini juga udah dijual. Yang di sini juga udah dijual, cuma kebetulan kita nggak tempel, belum tempel.
banyak sekali panel-panel yang di sini udah ready itu sekitar 20-an aksesoris. Udah ready 20 aksesoris. Iya, lebih. Lebih, oke. Okay. Sisanya ya sebulan, dua bulan, tiga bulan lagi lah. Iya. Mungkin ini Harvey sekedar bocoran, kita bocoran. Mungkin bikin sampai 50 sampai 60 aksesoris. 50 sampai 60 aksesoris. Mungkin itu bisa dibilang kita paling banyak di Indonesia. Oke, paling komplit, paling cepat. Paling cepat. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting, Pak, benar-benar. Karena semua orang butuh cepat ya, iya, Pak. Iya, benar. Oke. Dan apalagi ya, Syah, ya, saking banyaknya saya lupa sih. Karpet pun juga udah bisa diorder, Pak. Udah dong. Udah okay. Banyak. Karpet 7D-nya ini salah satu fast apa ya? Fast moving product kita ya. Oke. Sampai okay. Produksinya harus pre-order, Syah. Hmm. Baru produksi bos stok udah habis lagi. Iya, benar-benar. Jadi karena ayo, semua butuh, Pak. Karena ini benar-benar karpet yang menurut saya teknologi baru dan menghadirkan solusi buat benar-benar karpet yang sebelum-sebelumnya itu cuma karpet biasa, flat di lantai begitu. Ini udah protek sampai dinding-dinding lantai yang kelihatan. Benar-benar banget itu, aku setuju. Dan aku juga lihat di sini ada door sill plate ya, Pak ya. Door sill plate udah ready dong. Udah ready. Udah ada juga review di YouTube di video sebelum ini. Si video sebelumnya kan udah ada. Udah ada. Ada no lamp, ada with lamp. Ya, betul. Benar-benar. Oke. Okay. Terus gak kalah penting nih, saya lupa, makanya saking banyaknya saya lupa, Sya. Siap. Ayo keluar kita. Oke. Sya, di sini gak kelihatan, tapi ini mungkin produk ini udah salah satu favorit di Avanza sama Race. Apa tuh yang gak kelihatan ini? Krenggat. Oh, krenggat. Iya. Di bagian bawah ya, Pak? Di bagian bawah mesin. Oke. Nah, itu kalau tipe RS, itu mobilnya udah ditutup sama krenggat originalnya bawaan mobil. Ya, sudah ada. Ya, oke. Sudah ada. Tapi kalau tipe SE, tipe S, tipe E itu kosong. Oke. Sama kayak Rocky, sama kayak Race, sama kayak Veloz, sama kayak Avanza, sama kayak Xenia, sama kayak HR-V lama. Oke. Ciptakanlah. Nah, kita ciptakanlah krenggat. Oke. Jadi non RS rasa RS ya, Pak. Non iya. Biar aman, mobilnya biar aman. Iya, biar aman. Biar enggak kebentur benda tajam. Aman dan nyaman yang terpenting. Biar tikus enggak naik ke bawah gitu loh. Apalagi ya, Syah, ya selain bagian itu ya. Bagian belakang, Pak. Bagian belakang. Coba saya ingat-ingat ya, Syah, ya. Oke, siap. Ayo. Ah, kita bikin roof rail tuh. Oh, akan ada roof rail-nya, Pak. Akan ada roof rail. Oke. Yang OEM fit. Oke. Dan itu mempunyai fungsi bisa bawa barang. Bisa bawa barang. Bisa bawa barang. Nanti kita bikin crossbar-nya juga yang khusus HR-V. Habis bikin roof rail-nya, kita bikin crossbar-nya bukan yang universal, okay, tapi didesain khusus untuk HR-V. Semuanya khusus ya, Pak, untuk khusus. Iya. Jadi nanti kalau buat teman-teman sahabat Toto yang mau mudik bisa pakai crossbar dan roof rail-nya HR-V-nya yang dari Auto Project. Betul. Aman, nyaman juga. Iya, jadi nanti tidak perlu jepit di sini nih. Iya. Jadi nanti roof rail-nya udah ada dudukan di sini. Siap. Kita lagi ngedesain, ini mungkin agak lama ya. Iya, lagi mengotak-ngatik desain lah ya, Pak. Biar lagi, perfect semuanya. Lagi dibikin bagus. Iya, betul. Biar bikin ganteng mobilnya. Siap. Nah, nih sahabat Oto, di bagian pintu bagasi ya, Pak ya? Di bagian pintu bagasi, kita itu lagi bikin power back door-nya. Oke, power back door. Nah, ini suite-nya kemarin kita lagi bikin dan udah pas. Nanti kita produksi power back door-nya, jadi untuk RS itu sudah ada power back door. Oke. Nah, untuk di non RS semuanya tidak ada power back tidak door. Tidak ada. Iya, nanti diciptakanlah power back door versi Auto Project. Iya, jadi non RS rasa RS benar. Iya. Seperti itu. Itu aja, Pak, di bagian belakang. Bagian belakang kayaknya ada lagi sebenarnya. Presentasi ya. Kalau di HR-V lama itu Tonyu, dia di sini. Oke. Okay. Dia bisa nutupin barang yang bawaan seperti ini ya. Oke. Nah, tapi kalau HR-V yang baru, kita fungsinya bukan taro barang, tapi lebih ke protek biar nggak kelihatan, dia akan nyangkutnya di sini. Oke, okay. Jadi nggak menghalangi penglihatan ya, Pak ya? Waktu kita buka, dia ikutan naik nanti. Oke. Jadi nggak bisa ditaro barang ya? Waktu kita buka, dia ikutan naik, taro barang, barangnya jatuh. Jadi barangnya juga nggak over ya, Pak ya? Jadi untuk nggak untuk biar nggak kelihatan dari luar orang yang bahaya kan biasa kalau orang lihat ada sesuatu berharga kan dipecahin tuh. Betul. Nah, ini betul. Useful sekali sih. Ini mungkin bisa 2 bulan lebih lagi, 3 bulan. Wah, 2 bulan, 3 bulan lagi ya, sahabat. Sabar-sabar aja. Sabar-sabar aja. Yang penting mobil makin
aman dan nyaman sih sebenarnya. Yes. Berkendara. Atau kalau mau mobilnya belum ada, mau nyicil aksesorisnya dulu juga boleh. Boleh, kan pasarnya gampang ya, Pak. Terus ini protektor. Oke. Okay. Gak tahu nih, saya lupa juga udah diulas atau belum. Okay, nah ini stainless. Stainlessnya mewah sekali, 304. Jadi waktu Arsya bawa barang, nggak langsung kena di sini, kenanya di sini. Oke, okay. Nah untuk tumpuan barang nih sahabat Oto, jadi pada saat masukin barang berat ya Pak ya, kita butuh tumpuan dan bodinya pun nggak akan lecet karena udah ada protektornya. Yes, ada protektornya dan ini dari stainless. Iya, stainlessnya grade-nya 304. Oke, mampu menahan goresan-goresan ya Pak ya? Bukan, ini grade-nya food grade. 304 itu biasanya digunakan oleh ATPM. Terus biasanya digunakan untuk food grade lah 304. Gitu. Jadi high quality. High quality. Atau project emang. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Nah, untuk sahabat Oto yang punya all new HRV dan tertarik untuk beli produk-produk dari Oto Project, gampang banget caranya. Kalian tinggal datang ke Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Jakarta Barat Cengkareng. Nah, di sini kalian bisa langsung fitting-fitting di Oto Project Garage dan langsung dipasangin juga sama mekanik kita. Atau kalau kalian nggak punya waktu, Oto Project punya layanan home service ya Pak ya? Iya. Oto Project tahu beres, jadi mekanik kita akan datang ke tempat kalian. Atau kalau kalian luar kota juga, kita tersedia di 3 marketplace nih. Untuk kalian yang nggak mau ketinggalan juga update-update mengenai Oto Project, gampang banget kalian tinggal follow Instagram dan TikTok @otoproject dan subscribe channel YouTube Oto Project. Oke? Kita ketemu di video selanjutnya. Oto Project, bikin mobil Auto keren. Dadah!